Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita pada malam ni dapat kita bersama-sama berkumpul di bawah satu majlis ilmu, majlis yang dinaungi oleh malaikat, di mana para malaikat sentiasa melapangkan sayapnya di dalam majlis-majlis ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukan. Okey. Alhamdulillah, tazkirah kita pada malam yang ketiga Ramadan ni adalah berkaitan dengan bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran antara takwa dan juga realiti masyarakat. Saya rasa dalam kalangan kita ni ramai yang dah dengar dah lah, banyak kali dah dengar, yang mana Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, A'udzubillah minasyaitanirrajim, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan menjadi pemberi penjelasan di antara petunjuk dan juga pemisah, garisan pemisah. Faman syahida minkum asyhara falyashum. Siapa yang menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Okey. Ayat ni saya tahun lepas saya ada sebut. Tahun ni saya ulang balik. Ayat ni dalam Al-Quran adalah satu-satunya ayat yang mana Allah SWT menyebutkan perkataan Ramadan. Jadi kalau ada orang tanya kita, perkataan Ramadan dalam Al-Quran ada berapa kali? Jawapannya, perkataan Ramadan dalam Al-Quran ada sekali saja. Dalam banyak-banyak ayat, 6,000 lebih ayat ni dalam Al-Quran, Allah SWT cuma sebut perkataan Ramadan sekali saja, iaitu ayat tadi 185 surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Dan Allah SWT tak sebut bulan Ramadan ni bulan puasa. Allah tak kata bulan Ramadan bulan puasa. Kalau kita lah, kita ni sebab kita orang Islam, dah lahir-lahir ni memang Islam. Memanglah kalau kita orang tanya kita bulan puasa bulan apa, kita jawab bulan Ramadan lah. Ataupun bulan Ramadan bulan apa, orang jawab bulan puasa lah. Tapi sebab di zaman Nabi SAW, kalau kita tanyalah dalam sirah Nabi SAW, syariat puasa bermula pada tahun yang keberapa? Kalau kita tengok balik sirah Nabi SAW, Nabi dilantik menjadi Nabi, masa tu dah ada ke belum bulan Ramadan? Masa Nabi dilantik menjadi Nabi, dah ada ke belum bulan Ramadan? Maksudnya orang Arab dah tahu dah nama bulan tu nama Ramadan, dah tahu dah. Maksudnya Ramadan ni, perkataan Ramadan ni dah ada. Bulan Ramadan pun dah wujud dah. Dah ada sebelum daripada zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Tapi, bulan Ramadan bukan bulan puasa. Masa Nabi dilantik menjadi Nabi tu, umur 40 tu, bulan Ramadan belum bulan puasa lagi. Bahkan sepanjang Nabi berdakwah di Mekah, selama 13 tahun pun belum ada syariat puasa lagi. Belum ada lagi syariat puasa. Umur Nabi 63 je, meninggal umur 63. Maksudnya sepanjang 13 tahun duduk di Mekah tu, campur dengan umur Nabi masa jadi Nabi 40, maksudnya 53 tahun. 53 tahun sepanjang hayat tu tak ada pun kata bulan Ramadan ni bulan puasa. Tak ada pun. Jadi kalau kita hari ni, macam saya lah, saya ni tak 53 lagi. Tapi kalau saya ni, orang tanya saya, sepanjang hidup saya, seingat saya, Ramadan ni dah bulan puasa dah. Tapi kalau Nabi SAW dan juga para sahabat yang masuk Islam ataupun di awal-awal Islam bersama dengan Nabi SAW di Mekah, mesti dia rasa kehidupan dia kebanyakannya tak puasa pun bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni puasa hanya bermula pada tahun kedua hijrah. Maksudnya tak tambah lagi 2 tahun selepas daripada 53. Maksudnya bila umur Nabi 53, tambah lagi 54, 55 tu barulah mula berpuasa. Dan umur 63 dah meninggal dah. Maksudnya dalam 8 tahun saja puasa. 8 tahun je puasa. Kalau kita tanya kita sekarang ni, dah lebih dah kita punya puasa ni daripada Nabi. Kan? Tapi macam itulah. Sebab tu Allah Subhanahu taala tak sebut pun dalam Quran bulan Ramadan tu bulan puasa. Allah kata bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Bulan yang diturunkan Quran. Sebab apa? Sebab masa bulan Ramadan lah. Di antara tafsir dia, ada banyak tafsir dalam Ibnu Katsir tu, ada sebut banyak lah pendapat-pendapat ulama sebab apa Allah sebut bulan Ramadan bulan yang diturunkan Quran. Sebab kalau kita belajar ulumul Quran, Al-Quran ni dia tak turun secara apa? Secara sekaligus. Al-Quran tak turun sekaligus. Kalau kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, diturunkan sekeping dia dalam bentuk kepingan. Maksudnya memang turun kepingan lah. Daripada langit tu turun, kepingan tu turun daripada langit. Kalau kita Al-Quran ni dia tak turun macam buku. Dia tak turun macam buku tu turun, Nabi pun ambil, bacalah, pandai-pandailah kamu baca, Muhammad nak baca. Tak ada. Dia turunkan secara beransur-ansur dan apa? Dan diwahyukan. Dia bukan dalam bentuk tulisan.
Dia tak ada tulisan. Dia diturunkan dalam bentuk wahyu. Maksudnya Nabi SAW mendengar daripada Jibril AS, Jibril pun bacakan dan Nabi pun ikut bacaan itu sampailah kepada kita hari ini. Jadi, antara tafsiran ulama' kepada ayat Quran tadi, sebab Quran ni bukan turun sekaligus. Macam mana Allah kata bulan Ramadan turun Quran, sedangkan Al-Quran turun ikut peristiwa. Ada peristiwa jadi bulan lain pun, bulan Zulhijjah ke, bulan Muharram ke, Quran turun pun musim tu lah. Jadi antara qaul ulama' dalam tafsir Ibn Kathir sebut, antaranya adalah peristiwa pertama masa mula-mula Al-Quran diturunkan. Ayat pertama Al-Quran turun apa? Beri ayat pertama Al-Quran. Iqra'. Iqra' yang pertama tu, Iqra' Bismillahirrahmanirrahim Alladhi khalaq, surah Al-Alaq 1-5 tu, peristiwa tu jadi dalam bulan Ramadan. Jadi bila Allah kata bulan Ramadan boleh diturunkan Al-Quran, maksudnya bulan Ramadan adalah bulan mula-mula diturunkan Al-Quran. Tu antara tafsiran dia. Ada lagi qaul-qaul lain tapi yang tu saya pilih untuk malam ni. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sepanjang hayat dia dikenali sebagai orang yang baik. Dikenali sebagai orang yang jujur, dikenali sebagai orang yang baik. Daripada kecil lagi Nabi ni anak yatim. Lahir-lahir ayah dia dah meninggal. Masa dia umur 5-6 tahun tu, mak dia pula meninggal. Lepas tu dia duduk dengan datuk dia pula meninggal. Jadi daripada kecil lagi anak yatim. Tinggal dengan pakcik dia Abu Talib. Abu Talib ni pula bukan orang senang, dia orang susah. Lepas tu dia punya anak pun ramai juga. Bila duduk dengan pakcik pun orang susah. Jadi Nabi SAW pun bekerja. Daripada kecil lagi dah bekerja. Tak sempat nak berfoya-foya dengan kawan-kawan yang sebaya dengan Nabi. Tak sempat. Jadi bila Nabi SAW dah meningkat dewasa, umur 20 lebih tu berkahwin. Lepas maksudnya kahwin lah, kahwin awal lah. Lepas dah kahwin tu dah ada anak-anak semua, tanggungjawab dengan keluarga. Tak sempat lah nak berfoya-foya dengan orang muda lain. Tak ada. Ada ke orang yang zaman dulu ni berfoya-foya? Ada. Ada je. Tapi tak sempat Nabi SAW nak berfoya-foya. Ada satu kisah tu Nabi SAW cerita yang dia pernah teringin lah bila dia masa kecil-kecil tu, dia teringin juga nak tengok orang muda-muda ni buat apa malam-malam. Orang muda-muda ni dia pergi, dia ada majlis nama dia Samar. Samar ni maksudnya macam kalau kita sekarang ni malam-malam tu orang buat pentomen, orang buat berlakon. Kalau kat Kelantan tu macam Dikir Barat malam-malam kan. Dia hiburan malam. Malam-malam dia buat macam tu lah, wayang kulit ke apa benda lah. Dekat, tak tahulah kat Kuala Lumpur ni ada tak budaya tu, tapi kat Kelantan tu biasa lah malam-malam buat macam tu. Tapi orang Arab jahiliah ada budaya tu. Nabi pun teringin nak pergi, tapi diceritakan oleh Nabi SAW yang Nabi setiap kali nak pergi tu dia akan tertidur. Tak sempatlah nak pergi, tak pernah pergi sebab dia tertidur. Penatlah, budak kena kerja. Bukannya macam budak-budak lain mungkin mak ayah tanggung, tapi Nabi kena kerja daripada kecil, dia tertidur. Ceritanya, bayangkan daripada umur kecil sampailah ke umur 40, orang kenal Nabi ni sebagai orang yang baik, orang yang tidak pernah menipu. Tiba-tiba masa umur 40 tahun tu, bila mula je Al-Quran diturunkan, Nabi ceritakan kepada keluarga dulu, ceritakan kepada pakcik-pakcik dia, ceritakan kepada semua orang ni. Orang kata Nabi gila, orang kata Nabi penipu. Bayangkan 40 tahun orang kata Nabi ni orang baik, tiba-tiba bulan Ramadan tu mula orang kata Nabi ni penipu. Melekat. Gelaran Nabi apa? Kadzab. Gelaran Nabi apa? Sahir. Gelaran Nabi apa? Wa yaqulu am yaqulu naftarah. Nabi dikata Nabi reka. Nabi reka benda yang dia cakap tu. Bayangkan 40 tahun orang kata Nabi ni orang baik, tiba-tiba je lepas 40 tahun orang kata Nabi gila, penipu yang meniru orang-orang yang sebelum ni. Jadi Nabi ingat sangatlah bulan bila yang mula orang kata Nabi gila ni? Bulan Ramadan. Ingat sangatlah. Jadi setiap tahun Jibril alaihi salam dia akan turun untuk berjumpa dengan Nabi SAW dalam bulan Ramadan untuk mengulang kaji balik apa yang telah diturunkan daripada Al-Quran. Tu dia. Jadi, kita punya tazkirah malam ni adalah antara realiti masyarakat sekarang dan juga asalnya bulan Ramadan ni, takwa ni macam mana. Okay. Bila Allah SWT kata bulan Al-Quran ni adalah huda, petunjuk. Allah SWT kata Al-Quran ni adalah petunjuk, huda. Jadi soalan dia, dalam sejarah lah, cuba fikir dalam sejarah, dalam hidup kita lah, pernah ada satu buku panduan, tak kisah bukan panduan apa pun, panduan buku panduan televisyen ke kan, macam kita beli TV dalam kotak tu ada buku panduan, panduan menggunakan TV kan, ataupun kita beli apa-apa benda pun dia ada buku panduan. Beli vacuum tu ada bagi buku panduan, beli periuk tu ada bagi buku panduan, beli apa-apalah, beli telefon ada bagi buku panduan. Pernah tak dalam sejarah dunia ada satu buku panduan yang orang hanya fokus kepada cara sebutan dia saja? Pernah? Ada satu buku panduan, orang fokus kepada cara nak sebut dia, bukan cara nak faham, cara nak sebut dia. Pernah? Tak pernah ada. Al-Quran lah satu-satunya benda yang dijadikan seperti itu. Sebab itulah dalam Al-Quran, dalam surah
Saya nak bacakan satu ayat ni. Dalam surah Al-Furqan. Dalam surah Al-Furqan, siapa-siapa yang nak baca ni boleh tengok surah Al-Furqan. Muka surat 362. 362. Saya nak kongsikan ayat yang ke-30. Rasanya ayat ni tahun lepas pun saya ulang. Tapi tak apa, saya ulang lagi tahun ni. Ni cerita ketika hari akhirat nanti. Bila hari akhirat nanti dalam surah Al-Furqan. Menariknya Al-Furqan ni juga adalah gelaran Quran juga. Al-Quran dinamakan sebagai Al-Furqan. Dalam Quran ada surah Al-Furqan. Muka surat 362. Surah Al-Furqan ni surah yang ke-25. Surah nombor 25. Muka surat 362. Kalau saya buka yang ni besar sikit. Nampak sikit. 362. Cerita tentang macam mana hari kiamat nanti. Ni ada terjemahan elok ni, bagus lah. Saya nak kongsikan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 eh. Okey, tengok ah. Ayat surah ni ah, muka surat ni lah. Muka surat ni dicerita tentang macam mana hari kiamat nanti. Masa hari kiamat nanti datang macam-macamlah, Allah SWT cerita. Ingatlah pada hari mereka melihat malaikat, tidak ada khabar bergembira. Ni ayat 22. Bagi orang-orang yang berdosa. Jadi Allah ceritalah, kami memperlihatkan segala amalan yang mereka lakukan. Panjanglah, macam panjang cerita dialog-dialog yang Allah SWT bagi tahu kepada orang-orang yang berdosa pada hari kiamat nanti. Tapi yang menariknya ayat yang ke-30 tu. A'udzubillah minasyaitan rajim. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Terjemahan dia. Saya tengok terjemahan yang versi pimpinan Rahman tu. Dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku. Ni maksudnya Nabi ya. Nabi yang bercakap. Nabi bercakap pada hari kiamat ni. Ni hari kiamat ni. Nabi bercakap. Nabi berkata, wahai Tuhanku. Maksudnya Allah Ta'ala lah. Wahai Allah. Sesungguhnya kaumku. Maksudnya kita lah. Telah menjadikan Al-Quran satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Ini pimpinan Rahman. Kalau terjemahan yang ni, yang ni tak tahulah mana ni. Siapa punya terjemahan ni? Tak tahulah, saya pun tak tahu. Tiba-tiba ada kat meja. Dia kata, dan Rasul, yang ni Muhammad berkata, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengabaikan Al-Quran ni. Itu terjemahan dia. Dia kata, Al-Quran ni telah diabaikan. Dalam pimpinan Rahman, dia kata, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran satu perlembagaan yang ditinggalkan. Yang menariknya dalam bahasa Arab dia. Bahasa Arab dia, inna qawmi takhadhu hadhal Quran. Mereka telah mengambil. Takhadhu ni maksudnya mengambil. Maksudnya Quran ni bukannya tidak diambil. Al-Quran ni ada. Al-Quran ni bukan zaman sekarang. Kalau tanya saya, tak cuma tanya kita lah. Zaman sekarang, mushaf ni, mushaf yang ada dalam bentuk buku cetakan ni, dengan zaman Nabi, mana lagi banyak? Zaman sekarang dan zaman dulu, mana lagi banyak? Mushaf yang bentuk buku ni. Siapa lagi banyak? Kita lagi banyak ke Nabi lagi banyak? Zaman Nabi lagi banyak? Zaman kita lagi banyak. Tapi, orang yang ikut Quran zaman kita lagi banyak ke zaman Nabi lagi banyak? Nabi SAW, tengok contoh hadis lah, adalah hadis. Nabi SAW kata, jangan membawa mushaf ke negara kafir. Ada hadis tu. Hadis tu ada. Jangan membawa mushaf ke negara kafir. Kita siap bagi percuma lagi. Bagi percuma Quran. Bukan apa ni saya salahkan eh. Tapi adalah perbincangan ulama hadis tu. Nabi kata jangan bermusafir dengan Al-Quran ke negara kafir. Kita siap edarkan mushaf percuma kepada orang tak Islam, non-Muslim. Lepas tu bincanglah tentang boleh pegang tak boleh pegang tu, tak apalah, fiqah. Cuma Al-Quran bukan tak ada. Bila Allah kata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qawmi takhadhu, mereka telah mengambil Al-Quran. Dia mengambil Al-Quran ni maksudnya Quran tu ada. Cuma dia kata, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dia mengambil Al-Quran ni sebagai satu benda yang ditinggalkan. Bukan dia tinggal, dia ambil tapi dia buat macam benda yang ditinggalkan. Apa benda? Maksud ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ibnul Qayyim rahimahullah dia kata antara maksud hajar ataupun meninggalkan Al-Quran ni, antara maksud hajar ataupun meninggalkan Al-Quran ni ada banyak. Maksud meninggalkan Al-Quran ni ada banyak. Yang pertama, meninggalkan mendengar Al-Quran. Yang pertama, meninggalkan mendengar Al-Quran. Mempercayai Al-Quran. Apa maksud meninggalkan mendengar dan mempercayai Al-Quran? Contohlah hari ni. Kita nak buat kenduri kahwin. Contohlah kenduri kahwin. Bila nak buat kenduri kahwin, nak buka muzik, pandangan ulama yang apa ni majoriti kata haram. Jadi kita tak nak buka muzik. Anak-anak kita tak nak belajar dia muzik. Tapi kita tercakap, kosong sangat pula kan. Buka Quran lah, sebab Islami. Buka Quran. Kita pun buka Quran. Al-Quran tu jadi apa sekarang? Bila dia buka Quran, dia jadi apa?
dia jadi halwa. Halwa telinga? Ada ke pernah jadi Al-Quran halwa telinga? Macam Nabi SAW masa dia musafir ke dalam sirah kan? Ada tak Nabi kata sahabat? Main baca Quran semua? Ada? Tak pernah. Sebab bukan macam tu. Kedudukan Quran bukan begitu. Dia bukan halwa telinga. Kalau kita lalu di kedai kan? Kedai tu pasang Quran. Orang sibuk buat apa? Masih buat berjual beli. Maksudnya Al-Quran tu sebagai halwa je. Lepas tu dia kata tak apalah, berkat kot. Berkat, memanglah berkat. Kita tak nafi Al-Quran ni dia ada berkatnya. Kita tak nafi boleh menghalau syaitan semua. Ada apa nama ni, pendapat ulama tu adalah perbincangannya. Menghalau syaitan, menghalau iblis, macam-macam lah. Tapi setakat tu lah. Maksudnya itulah Quran digunakan untuk tu je. Orang yang tengah apa, bawa kereta malam-malam. Bawa kereta biasa dengar radio. Tiba-tiba malam-malam dia bawa seorang, dia rasa takut, dia buat apa? Buka Quran. Takat tu lah. Buka Quran, buka Yasin ke apa? Dah. Habis lah. Kira macam tu lah. Pernah ada satu buku panduan dunia ni, saya tanya soalan tadi kan? Pernah ada satu buku panduan dunia dibuat macam tu? Maksudnya kalau ada apa-apa, buka je. Tak faham pun, buka je. Macam tu, takat tu lah. Jadi, Ibnu Qayyim kata yang pertama, yang meninggalkan Al-Quran maksudnya adalah meninggalkan dengar Al-Quran. Maksudnya kita bukan dengar dah. Jadi perbahasan pula dah pada hari ini. Bila imam baca Fatihah, kita boleh tak baca doa iftitah? Kita baca doa iftitah bila kita solat kan? Allahu Akbar, kita pun baca doa iftitah. Bacalah doa apa-apa pun, kita baca doa iftitah. Lepas tu imam pun mula baca surah Al-Fatihah. Jadi perbahasan pula dah. Kata kena teruskan ke baca doa iftitah, berhenti? Ke kena berhenti? Kita boleh bincang pula lah sekarang kan? Kena bincang. Sebab apa kena bincang? Sebab kita tak faham pun. Kalau dengar pun tak faham pun. Surah Al-Fatihah baca hari-hari ni. 17 kali sehari. Bukannya sekali. Kalau lagu tu kita baca 17 kali sehari, dah hafal dengan tahu maksud, dengan tahu sejarah dia lagi. Ini surah Al-Fatihah pun tak tahu. Nasta'in pun maksud tak tahu. Nasta'in apa kata dasar dia? Orang tanya. Tiba-tiba saya jadi ustaz bersejarah. Nasta'in apa kata dasar dia? Tak tahu. Tak tahu dia. Itulah kita telah buat Al-Quran ni macam tu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, meninggalkan beramal dengannya. Lagilah. Al-Quran ni dia buku panduan, mestilah ada benda nak suruh kita buat. Dia suruh kita contohlah, dia suruh kita solat, tak solat. Dia suruh kita zakat, tak bayar zakat. Tahu zakat ni zakat fitrah je. Dia tahu zakat, setiap tahun saya bayar zakat, tak pernah miss. Zakat apa bayar? Zakat fitrah. Itulah. Zakat lain tak tahu. Zakat kambing ke, zakat ternakan ke, zakat tanaman semua tak tahu. Sebab apa? Sebab dia baca Quran, bukan tak khatam. Tapi dia tak tahu pun hukum hakam yang ada dalam Al-Quran. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ibn Hajar kata, meninggalkan menggunakan Al-Quran sebagai hakam. Hakam ni maksudnya yang menjadi pemutus. Kita ada apa-apa kan, kita selalu sebut kan, kalau ada apa-apa masalah atau ada apa-apa perselisihan di antara kita, sesama umat Islam ni. Umat Islam ni dia ada perselisihan juga. Maka kembalikan kepada, selalu sebut kan, kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya kan. وَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau kamu berselisih dalam satu-satu urusan, perkara, maka kembalikan kepada Allah Rasul. Sebutlah kat mulut, tapi tak tahu pun. Tak tahu kat mana. Bila yang kita kembali kepada Quran ni? Tak tahu. Tak tahulah kan? Itu yang ketiga. Yang keempat, meninggalkan tadabbur ayat-ayat dia. Meninggalkan tadabbur ayat-ayat dia. Baca ayat. Sekarang ni kalau tanya kita kan, di sistem universiti di dunia ni, dia terbahagi kepada dua. Kalau orang belajar pengajian Islam ni, dia akan bahagikan kepada dua. Satu, syariah. Dia akan belajar syariah. Satu lagi, dia akan belajar usuluddin. Biasa macam itulah. Usuluddin maksudnya belajar akidah. Akidah, iman, kepercayaan. Syariah maksudnya dia akan belajar fiqah, hukum hakam. Itu syariah. Jadi dua, biasanya bahagi dua lah. Antara kepercayaan dan juga hukum hakam. Bila dia belajar syariah, belajar ni, siapa-siapa yang belajar syariah ni, dia tahulah kan. Dia tak belajar tafsir Quran. Dia akan belajar tafsir ayat ahkam. Tafsir ayat ahkam. Maksudnya, tafsir ayat-ayat hukum. Contohlah, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah berapa juzuk? Surah Al-Baqarah berapa juzuk? Dua setengah juzuk. Surah Al-Baqarah, antara ciri-ciri dia, dia surah Madaniyah. Bila surah Madaniyah ni, maksudnya dalam dia ada banyak hukum hakam. Daripada 2.5 juzuk tu, dia boleh belajar, untuk orang yang belajar jurusan syariah ni, dia boleh belajar 5-6 ayat je. Berapa banyak ayat yang dia tak belajar tafsir dia? Seolah-olah macam Al-Quran ni buku undang-undang pula. Pernah tak tengok buku undang? Siapa pernah tengok buku undang sini? Buku undang Malaysia, pernah tengok buku undang? Macam mana buku undang baca? Seronok tak? Tak seronok.
Sebab apa tak seronok? Ha, sebab apa? Terlalu fakta sangat. Lagi satu, dia cakap dengan point. Fasal satu, fasal dua, nombor satu, nombor dua, perkara dua, perkara tiga, perkara empat, perkara 13. Orang yang hakim seronok lah, orang yang hakim lah, orang yang lawyer seronok lah sebut perkara-perkara ni. Kita dengar macam hebat dia sebut perkara-perkara kan. Macam ganas kan. Buka-buka lah, biasa je ayatnya. Al-Quran macam tu ke? Tak. Al-Quran dia bukan sebut macam tu, kau akam. Dia akan selang. Bayangkan surah Al-Baqarah tu, dua juzuk setengah dia ada cerita. Awal sekali, Allah SWT mulakan dengan kisah sifat, ciri-ciri orang munafik. Lepas tu ciri-ciri Bani Israel. Bani Israel. Lepas tu kisah lembu. Itu nama dia Al-Baqarah. Kisah lembu. Lepas tu, barulah ada ayat hukum sikit. Lepas tu dekat penutup tu, Allah balik semula. Cerita balik tentang Nabi Ibrahim, bina Kaabah lah apa. Jadi siapa-siapa yang tadabur, dia akan pasang macam, bukan macam tu cara Al-Quran cakap dengan kita. Bukannya Al-Quran cakap macam, okey hari ni buat ni. Dah, siapa tak buat, melawan Allah Ta'ala, kafir. Al-Quran tak cakap macam tu. Allah SWT tidak bercakap dengan kita ataupun tidak menyampaikan kepada kita firman Allah ni dengan cara hukum hakam macam tu, straight. Dia akan mulakan dengan ayat-ayat pujian. Dia akan mulakan dengan kisah-kisah. Barulah kena dengan jiwa manusia. Ha. Kalau saya nak bagi tahu hukum hari ni, saya tak mula terus cakap, okey, saya nak bagi tahu hari ni hukum solat, hukum solat 13. Sebut 1, 2, 3, 4, 5, okey, selesai. Wabillahi taufiq hidayah, assalamualaikum. Tak macam tu kan? Ni mesti ada cerita-cerita sikit. Mesti ada huraian-huraian sikit. Macam itulah Al-Quran. Ha, jadi, Imam Ibn Qayyim kata, antara maksud meninggalkan Al-Quran lah, meninggalkan tadabbur dia. Skip. Ayat-ayat macam ni, skip. Ayat-ayat yang cerita pasal langit, bumi ni, skip je. Tak payah baca lah. Sesungguhnya Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Kita pun baca je lah, baca maksud. Selesai. Yang kita nak hurai panjang, ayat hukum. Ha, bila kena dekat ayat hukum, baru hurai panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayat-ayat tentang Allah cerita tentang penciptaan langit bumi ni macam sia-sia je lah. Dan sebab apa Allah sebut? Kalau tak baik Allah bagi ayat hukum je, turun macam tu. Haa, tu dia. Tu yang ke yang keempat, yang kelima adalah hajrul istisfa' ataupun meninggalkan, menggunakan Al-Quran sebagai ubat kita. Tak kira lah, Ibn Qayyim ni dia memang ada tulis buku nama dia Tibbun Nabawi. Tibbun Nabawi ni maksudnya perubatan Nabi lah. Dia kata Al-Quran ni dia adalah ubat kepada, penawar kepada semua perkara. Termasuklah penyakit-penyakit yang fizikal. Penyakit sebenar. Penyakit sebenar. Bukan sahaja penyakit-penyakit hati. Dengki, hasad, malas, riak, ujub, takabur. Itu penyakit hati. Contohlah kita ni. Ataupun penyakit-penyakit iman. Contohnya macam orang tu mensyirikkan Allah Ta'ala. Al-Quran adalah ubat dia, penawar dia. Masalah-masalah sosial dalam dunia ni. Al-Quran dia ada penawar dia. Ibn Qayyim kata bukan setakat itu, Al-Quran juga adalah penawar secara fizikal yang sebenar. Dalam saya cukup tazkirah panjang ni. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal terkenal dia ni. Cerita tentang hadis ni menjadi hujah lah bagi orang-orang yang mengajar Quran tu ambil upah. Siapa yang mengajar Quran dia boleh ambil upah eh. Jadi orang kata apa beza dia dengan penunggang agama? Dia kata ni hadis, ada hadis. Kita orang ada hadis. Seronoklah. Apa dia hadis ni? Tengok, kalau dengar cerita ayat cerita ni pun, kita pun fikir, kok mana sahabat tu mengajar? Dengar dulu eh. Dalam satu musafir, ada satu kumpulan Nabi, Nabi pula, sahabat-sahabat Nabi, radhiyallahu anhu majma'in, dia bermusafir. Dalam pemusafiran tu, bekalan makanan dia habis. Ataupun hampir habis. Dia pun singgah di satu kampung untuk minta kampung tu punya bekalan. Tambah sikit lah, topak makanan. Lepas tu kampung tu kata tak boleh, kita pun tak cukup. Untuk kampung kita pun tak cukup, pergi cari kampung lain lah. Jadi dia pun barulah nak pergi. Dia nak pergi lah, kata tak apalah, dah kampung ni tak lagi, dia pun jalan lah. Baru je nak bertolak, baru je nak keluar, rombongan sahabat-sahabat ni tiba-tiba orang kampung tu panggil, dia kata kejap. Ada tak dalam kalangan kamu ni orang yang pandai berubat? Orang yang pandai berubat, orang pandai rukyah, dia tanya. Pandai rukyah, ada tak? Lepas tu seorang sahabat Nabi tu kata, saya pandai. Sahabat lain macam, bila masa kan? Dia pun pergi. Rupanya ketua kampung tu kena patuk ataupun kena sengat dengan binatang berbisa. Sama ada kala jengking ataupun ular, dia kena patuk lah. Itu sahabat tu pun pergi. Dia pergi-pergi, dia rukyah. Sembuh. Sembuh betul lah. Sembuh fizikal. Sembuh. Ketua kampung tu pun sembuh. Dia sembuh-sembuh ya. Seronok lah bila sembuh, dia pun meh lah, siapa yang nak bekalan tadi, meh, topak semua bana. Ada pula, tadi kata tak ada, dia bagi semua air, bekalan makanan semua bagi. Lepas dia bagi tu, sahabat-sahabat tanya dia lah, kau pandai pula. Saya kena disclaimer sekejap, dia tak cakap Melayu, dia cakap Arab. Jadi dia tanya, kau pandai pula rukyah-rukyah ni? Kata, sebenarnya aku baca Fatihah je.
Ha, sebenarnya aku baca Fatihah je. Ha, jadi sahabat-sahabat yang lain rasa takut dah. Eh, ha, sudah. Kamu telah menjual ayat Quran demi makanan. Ha, dia rasa macam tu. Dia rasa macam tu. Dia bahagia juga. Jadi sahabat-sahabat ni dia berhati-hati. Sahabat-sahabat ni dia bukan ikut dan dia kata, oh, benda baik apa salahnya. Baca Quran takkan masuk neraka kot. Dia tak cakap macam tu. Dia berhati-hati. Dia macam, oh, bahaya ni kan. Dia pun balik. Masa balik ke Madinah, sahabat-sahabat pun tanya kepada Nabi SAW. Betul ke perbuatan dia ni? Boleh ke perbuatan macam tu? Ha, jadi Nabi SAW kata apa? Eh, sesungguhnya yang paling berhak untuk kamu ambil bayaran adalah kitab Allah. Ha, saya daripada hadis tu yang jadi hujah bagi orang yang mengajar ngaji ni. Dia ambil upah kat situ lah. Tapi bila Nabi SAW kata macam tu, jadi ramai orang kata Al-Quran ni dia boleh menawarkan. Surah Al-Fatihah tu saya nak tanya, Surah Al-Fatihah tu kat mana ayat ruqyah dia? Surah Al-Fatihah tu kat mana ayat ruqyah dia? Dekat mana ayat ruqyah dia? Selalu orang sebut ayat ruqyah ni apa? Selalu orang baca ayat ruqyah apa? Ayat kursi. Ayat apa? Ayat kursi je. Lain? Ayat apa lagi orang buat ruqyah? Tiga kul kan? Haa. Dia baca Fatihah. Ha, jadi saya nak tanya, kat mana? Ruqyahnya kat mana? Ke dia baca sebab dia tak faham apa? Sahabat tak faham. Sahabat faham. Nabi SAW faham. Jadi dia bila tahu kisah ni, Nabi tahu dia baca Fatihah. Jadi kat mana ruqyah dia? Sampai macam tu kita tak faham Fatihah. Nampak lah? Saya tanya soalan simple je. Sampai macam tu kita tak faham. Al-Fatihah tu adalah pokok pergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Al-Fatihah tu pokok pergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami mohon perlindungan. Maksudnya kita memutuskan semua kita punya pengharapan kepada makhluk. Macam tu. Sebab tu kita tutup dengan amin. Sebab dia permintaan. Al-Fatihah ni minta. Dia minta. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan betul. Tak kisahlah jalan betul tu dalam bab perubatan sekalipun. Tapi kita tak ada pun harapan apa. Kita tahu baca amin je lah. Amin. Habis kan. Lepas tu bincang khilaf ulama. Adakah kena baca amin ke tak masa solat? Madhab Hanafi tak baca. Kalau kita pergi solat di masjid India pun dia tak amin. Kalau ada 2-3 orang amin tu, tahulah orang Melayu. Melayu je. Tapi bawa perbahasan ulama lah. Sebab apa? Sebab tak faham. Tak tahu benda Fatihah ni. Selama ni Fatihah ni doa selama ni. Tapi macam itulah kita dah buat Al-Quran. Jadi penutup saya nak kata, bila kita dah tahu benda ni, iaitu Al-Quran ni, dia bukan semata-mata untuk dibaca di mulut. Memang dapat pahala. Satu huruf 10, alif tu 10 pahala, lam tu 10 pahala, mim tu 10 pahala. Tapi bukan setakat tu saja. Bukan setakat tu saja. Hari ni yang lebih teruk lagi bila orang jadikan Al-Quran ni sebagai pertandingan bacaan. Lebih teruk daripada tu. Kalau kita kata untuk memberi motivasi untuk terus baca, baguslah juga. Tapi ni bukan motivasi untuk baca dah. Itu dia punya objektif dah. Kanak-kanak, kita bagi dia duit untuk solat. Solat subuh, bida'ah dah. Dia siapa tang solat subuh, kita bagi dia RM5. Kata bida'ah dah? Dia kata bukan bida'ah. Kalau dia bukan, objektif dia. Bukan nak suruh dia sampai kebesar, solat subuh, bayar RM5. Kalau sampai kebesar buat macam tu, kita kata bida'ah dah lah ni. Pelik dah ni. Ni bukan wasilah kepada cara-cara mengajar dah ni. Ha, sampai ketua bagi RM5 ni pelik lah. Ha, macam tu. Sama juga pertandingan tilawah ni asalnya nak bagi orang semangat baca Quran. Tapi akhirnya jadi itulah dia. Orang yang pandai baca Quran, terus naik pangkat jadi ustaz. Ulama. Padahal bukan ustaz. Tentunya bila belajarnya? Tak belajar, dia tahu baca Quran je. Tahfiz kan, budak tahfiz kan. Bukan saya memperkecilkan budak tahfiz . Tapi budak tahfiz. Dia hafiz 30 juzuk, orang panggil ustaz dah. Kalau tanya dekat sekolah, belajar tak? Fiqah ke, belajar tak? Hadis ke? Tak belajar. Tapi sebab hafiz Quran. Kalau dia baca betul tajwid lagi lah kan. Betul tajwid dia. Kalau tak betul, teruk lah kan. Kalau betul, lagi ustaz. Lagi lah ustaz. Oh, dah datang ke jubah tu kan. Oh, dia mula. Bila dia dah mula jadi imam, orang suruh jadi imam pun, dia mula mengulas isu-isu semasa kan. Mengulas. Bila dia ustaz? Saya tanya soalan. Bila ustaz? Baru rapal je. Berapal je. Ha, jadi macam itulah. Kita letak Quran setakat tu je. Kita letak Quran setakat baca je. Ha, jadi bukan salah dekat bab baca tu. Tapi itu bukan kita punya target kita. Itu bukan kita punya matlamat kita. Itu bukan kita punya hadaf kita. Al-Quran ni adalah huda. Ha, Al-Quran ni adalah huda. Jadi penutup dia, saya tutup dengan ayat awal surah Al-Baqarah. Kalau kita baca apa-apa kertas kerja kan. Kita sekarang ni zaman-zaman orang buat kertas kerja. Kita buat kertas kerja nak hantar proposal projek ke apa benda kan. Yang pertama kita letak dekat mukadimah kertas kerja tu. Biasanya orang akan letak pengenalan lah. Mengenalkan kita kepada apa-apa. Jadi mukadimah pada Quran adalah surah Al-Fatihah.
Lepas tu biasanya orang letak objektif. Lepas tu biasanya orang letak objektif lah dalam kerja. Macam tu juga Al-Quran dia mulakan dengan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah dia Al-Quran, itulah dia Al-Kitab yang tidak ada keraguan di dalam dia, yang menjadi huda, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi itulah saya punya tazkirah pada malam ni, insyaAllah, wallahu alam. Kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kita mengamalkan Al-Quran dengan sebetulnya, selayaknya. Saya ulang balik lima benda yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim tu, apa dia? Yang pertama, mendengar Al-Quran, betul. Buat dengar Al-Quran tapi yang betul-betul, bukan dengar halua-halua telinga ni. Yang kedua, mengamalkan isi kandungan Quran. Saya rasa ini biasanya dah dituliskan oleh para ulama apa benda yang nak kena buat. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pemutus kalau ada berlaku perselisihan pendapat. Yang keempat, tadabbur ayat Quran. Bila kita baca tu tadabbur, bukan baca nak khatam aja kan. Tahu nak khatam je. Lepas tu kita bawa cerita Imam Syafi'i khatam dua kali kan. Kita ingat Imam Syafi'i macam kita ke apa? Baca tak faham. Kita baca tak faham, kita khatam dua tiga kali pun sama dengan Imam Syafi'i. Ini macam ikan faham. Okey, yang tu yang keempat iaitu tadabbur, yang kelima adalah menggunakan Al-Quran sebagai penawar ataupun menjadikan Al-Quran ini sebagai penawar dalam seluruh masalah kita, sama ada masalah dalaman ataupun masalah fizikal, masalah sebenar, masalah luaran. Itulah dia yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka menjadi sebaik-baik generasi, wallahu alam. Saya rasa cukup sampai situ. Sebelum saya akhiri, saya bukalah kuat-kuat ada orang tak puas hati ke apa? Saya bagi 10 saat. Soalan, silakan. Ni jarang ni, betul ustaz buka soalan. Saya bagi 10 saat, silakan. Kalau ada nak tanya, bukan tak puas hati soalan. Kalau ada soalan, 10 saat. Silakan. Ustaz, betul ke kalau kita baca Quran baca Al-Fatihah alhamdulillah dia tukar. Okey. Okey, bagus soalan ya. Itu pun sambung juga. Lebih kurang poin saya tadi. Kita ni tekan betul lah. Bab bacaan tu penting sangat. Tapi memang betul penting. Sebab apa? Sebab bahasa Arab ni, dia berbeza dengan bahasa lain. Apa beza dia? Dia ada huruf-huruf yang makhraj dia sama, tapi hurufnya berbeza. Bila huruf berbeza, maksud dia lain. Jadi bahasa Arab tu macam tu lah. Dalam tajwid, para ulama tajwid letakkan, ada dua jenis, ada dua kategori salah. Yang pertama, kesalahan khafi. Kesalahan khafi ini tidak menjejaskan dari segi hukum. Yang kedua, kesalahan jali. Maksudnya kesalahan besar. Antara kesalahan besar ialah salah huruf. Jadi ha dengan ha, dia kira kesalahan besar. Kita main tak haram je kan. Masalah juga orang Melayu ni dia malas. Bukan saya kata semua, tapi kita ni malas. Kita anggap huruf zai ni semuanya zai. Padahal ada dua. Ada huruf zai dengan ada huruf zal. Apa yang susah sangat? Saya kalau mengajar ngaji tu, saya selalu kata, susah ke nak keluarkan lidah tu? Sayang sangat lidah tu. Tak nak orang tengok. Keluarkan lidah tu. Sebut al-ladhi. Jangan al-lazi, al-lazi. Al-lazi, al-lazi. Sama juga bila sebut ha, pedas. Dia pedas tu, beza dengan ha yang tak pedas. Beza perkataan, beza maksud. Beza huruf, jadi beza maksud. Jadi macam itulah. Cuma, ni dari segi hukum lah. Dari segi hukum. Bila kita, kalau kita dah cuba buat, sebab kita ni bukan Arab. Kalau kita dah cuba buat tapi tak jadi, tak jadi. Maksudnya dah sebut dah, nak cuba shin kan, nak sebut shin tapi tak boleh, Jawa kan. Dia duduk sin kan. Saiton, dia duduk saiton kan. A'udzubillah minas saiton. Jadi Jawa macam tu. Saya ada ramai juga kenal Jawa kan. Dia tak boleh. Dia dah cuba, jadi tidaklah membatalkan solat sebab dia bukan Arab. Beza sikit kalau hukum untuk orang Arab dengan untuk orang yang bukan berlidah Arab. Dia bezalah. Tapi dengan syarat dia kena terus mencuba. Terus mencuba. Tak boleh berhenti. Tak boleh bagi kata, saya dah cuba masa saya 5 tahun dulu. Jangan macam tu. Nabi SAW setiap tahun akan baca Al-Quran tu dengan yang menurunkan Al-Quran, iaitu Jibril AS. Kita sekali je khatam masa umur berapa, 7 tahun. Lepas tu sudah setiap hari. Mengaku sudah kan. Baca sikit dengan ustaz tak nak ambil. Malah baca dengan ustaz, nanti ustaz kata salah saya baca. Betul lah, kerana itulah sunnahnya. Baca dengan orang yang pandai sikit. Baca di depan dia. Betul kan? Tapi tidak membatalkan solat. Itulah jawapan dia. Tidak membatalkan solat kalau kita dah mencuba. Kalau tak cuba, sengaja buat, itu membatalkan. Sebab dia menukar perkataan, menukar huruf, dia kira kesalahan besar. Lahan jali. Kesalahan kecil apa? Kesalahan kecil dalam tajwid. Ulama tajwid letak ni. Kesalahan kecil dia apa? Kurang dengung, kurang harakat. Itu dia panggil kesalahan kecil.
kurang sifat huruf, itu dia panggil kesalahan kecil. Tapi kalau tertukar huruf, itu dia panggil kesalahan besar. Itu dia. Wallahualam. Okey, lagi soalan lain? Sila. Tak ada. Jangan tanya soalan tajwid. Penat saya cerita. Tanya tajwid juga. Wallahualam. Aku lukuh lihada wa astaghfirullahaladzim. Liwalakum. Terima kasih banyak. Sudi mendengar lah saya punya beliftiak. Dan minta maaf kalau ada kekurangan dan juga kesilapan daripada pihak saya. Kalau salah, boleh betulkan, boleh hantar mesej ke apa, bagi tahu salah point tu. Dan kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.